Kangkung lagi dan kangkung lagi, kali ini kangkung lada hitam sederhana yang bisa tahan hijau sampai sore. Masak pagi sampai sore, insya Allah tetap hijau seperti ini. Hijau seperti ini dia tidak akan kuning atau menguning. Ya, bagaimana keseruan Bu Anton memasaknya? Yuk tonton atau saksikan video Bu Anton ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku. Dengan mengeklik tombol subscribe, Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang. Selamat menyaksikan. Salam hangat, salam semangat. Semangat, semangat, terus semangat. Halo, 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 halo teman-teman semuanya tanpa kecuali dimanapun berada ya. Ini ada kangkung yang sudah Bu Anton bersihkan, petikan, maksudnya seperti dan Bu Anton cuci. Ini Bu Anton hanya mengambil segini, yang lainnya teret sebaskom. Ini Bu Anton ambil video segini. Ini permintaan teman subscribe Bu Anton ya. Permintaan disuruh masak kangkung yang bisa hijau seperti kemarin. Ini Bu Anton persembahkan ke teman subscribe Bu Anton yang request kangkung yang seharian bisa hijau atau lebih dari 4 jam hijau. Apa saja? Bu Anton ini menggunakan kangkung, bahan utamanya ada garam dan juga lada hitam. Hanya dua bumbu ini saja, tidak pakai yang lain. Jadi hanya kangkung, lada hitam dan juga garam ya. Ini lada hitamnya seperti ini, dan ini garamnya, garam biasa seperti ini ya. Nah, teman subscribe Bu Anton pengen tahu saat masak atau memasukkan apa saja dan bagaimana seperti itu. Ini masak kangkung Bu Anton atau bikin video kangkung Bu Anton yang ketiga ya, kalau nggak salah yang ketiga. Bagi teman-teman yang bosen melihat video kangkung, abaikan saja karena ini permintaan atau kata kerennya review dari subscribe Bu Anton, minta masak kumis biar hijau tahan dari 4 jam. Tahan 4 jam atau 3 jam bisa hijau. Bagaimana cara dan apa pertama-tama yang dimasukkan? Tapi Bu Anton alhamdulillah kalau masak kangkung ini dari pagi jam 9 atau jam 10 Bu Anton masak, nanti sore jam 5 atau jam 6 ya, masih tetap hijau. Seperti itu. Bisa dipraktekkan, ini bukan hoax. Tidak usah lama-lama, yuk ah langsung saja. Jumpa lagi di dapur sederhana Bu Anton hari ini ya. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Jumpa lagi di video sederhana Bu Anton hari ini. Video sederhana yang penuh dengan cinta. Teman-teman semua, di sini ada kangkung dan juga ada garam, ada lada hitam. Bu Anton mau apakan? Yuk, saksikan video ini. Terima kasih. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja. Biarkan wajannya panas dulu ya teman-teman. Seperti ini. Cipkan apinya dulu. Lalu kita tambahkan minyak
secukupnya ya, minyak secukupnya, tidak usah banyak-banyak karena buantan sudah gendut, kalau banyak minyak nanti makin gendut. Gulingkan seperti ini. Tenang minyak semuanya. Ini api sedang ya. Setelah itu kita masukkan garamnya, kira-kira 1 sendok teh ya. Seperti ini. Garam. Kalau kita bikin seperti ini dulu, garam ya ini teman-teman. Itu kita masukkan lada hitamnya 1 sendok lebih, 1 sendok setengah sendok makan teman-teman. Lakukan seperti ini. Wanginya sudah keluar, maksudnya kalau sudah keluar wanginya ini ladanya, ini garam dan lada hitamnya seperti ini. Lalu kita masukkan kangkungnya. Nah, seperti ini. Sedikit dulu. Kita aduk. Rapikan, maksudnya diaduk rata. Setelah seperti ini, baru kita besarkan apinya. Ini ya. Tambahkan kunyit. Ini favoritnya Valencia rustica kunyit. Tiada hari tanpa kunyit. Ini. Siapkan dia, siapkan saja. Seperti ini, lalu kita tambahkan sedikit air, secukupnya ya teman-teman, secukupnya saja. Kita ratakan seperti ini. Lalu kita tutup. Tutup sampai dia layu turun ke bawah. Kita tutup dalam keadaan api besar. Oke, kurang lebih 3 menit kita buka ya teman-teman, tetap waspada, hati-hati. Nah, kangkungnya sudah mengempas ya teman-teman. Kangkungnya sudah mengempas seperti ini hijau banget. Nah, udah matikan apinya, ini sudah kempas seperti ini ya, ini berarti sudah matang dan bumbunya sudah merasa. Ini fungsi garam pertama tadi untuk menghijaukan kangkungnya. Jadi kangkungnya itu sampai dia dingin, sampai dia nanti sore itu tidak akan hitam. Beda dengan kalau yang dimasukkan kangkungnya dulu, garamnya di belakangan, nanti dia itu 1 jam sudah menguning. Kalau ini garamnya dulu dan mericanya dulu itu tadi ya, seperti video tadi ini, insya Allah tidak akan menguning. Nah, itu tadi keseruan buanton membuat kangkung sederhana, mudah dan hijau. Oke teman-teman, kiranya cukup dulu video sederhana buanton hari ini dengan tema masak kungkung, kangkung dan kangkung lagi. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan olahan kangkung sederhana ini. Oke teman-teman, salam sehat, salam super, salam ceria, salam sukses berjamaah. Burung Irian, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wali daya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau ya.